Sean FM yang berapa bulan dah buka ni? Ha? Sean FM ni baru nak menghampiri 3 bulan. 3 bulan. Oh. Dia Sean FM ni dia radio radio yang menyukai lagu baru ke lagu jenis kita ada semua lagu. Okey. Di Sean FM ini kami memberi peluang kepada single-single terbaru dan juga kepada orang-orang lama untuk sama-sama sebab kita berkonsepkan santai dan sampai itu dia berkonsepkan kepada fashionable. Maksudnya kalau ada fashion, di sinilah tempatnya untuk kami mengetengahkan. Kita memang mencari tempat untuk kemukakan single-single terbaru. Banyak kita punya karya yang sedap tapi tak dapat tapi alhamdulillah kak, kita ada pendengar dekat Indonesia, kita ada pendengar dekat Thailand, kita ada pendengar dekat Australia juga ada. One of the, diorang ada yang mendengar dan diorang macam bila nak dengar lagu-lagu pun baru-baru diorang pun macam alhamdulillah lah. Itulah bermaksud saya harap bertahan lama kerana saya nak buat lagu-lagu banyak lagu dapat dibukakan di sini. Terus supaya penuhkan file di sini. Sean FM, ya. Jadi pendengar semua, itulah, terima kasih. Saya ingin mengucapkan kerana mak saya pun kalau masih ada, dia tentu bersama saya hari ini kerana dia sebenarnya dah nak jadi duet partner saya. Saya nak kemukakan lagu tapi tak kesempatan, ya. Cuma ada banyak show kenangan dengan dia, dengan arwah mak, di mana saya tengah buat persembahan dengan dia. Semoga anda semua memperingati kenangan manis dengan mak, arwah mak saya, dan doakanlah dia sejahtera di sana, ya. Untuk Sean FM, terima kasih menyertai saya. Itulah, insyaAllah. Tapi Kak, sebelum tu lagu pertama arwah Dalam Muda, itu memang lagu dia. Orang tak perasan, orang tak tahu itu dia yang nyanyi. Orang selalu ingat arwah mama nyanyi, sebenarnya dia yang nyanyi. Lagu itu dalam filem tu, tetapi tak dirakam. Jadi mak tak pernah jadi penyanyi rakam. Tapi saya pasang kat sini. Alhamdulillah. Dalam Muda daripada Seniwati Maria. Itulah M. Tak nak buat balik ke lagu tu? Yalah, lagu Darah Muda ni bukan Wan yang buat balik kan? Itulah, Wan dia cara dia lain kan? Dia tak bila hatiku rindu kepadamu, tertawan sudah mula bertemu. Tak ku sangka kan bahagia saya suka yang part Dahami yang paling bagus kali. Berbalas mesra. Okay. Sebelum nak mengakhiri ni, akak boleh nyanyi tak lagu Inggeris akak yang bakal 2016? Ingat tak? Dia punya melody. Banyak saya terhafal yang lain. Sorry, kita datang lagi sini. Alright, nanti kita akan jumpa lagi. Apapun, saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Kak Rosita Rohaizat kerana sudi meluangkan masa di hari ini. Dan juga saya sentiasa mendoakan agar akak terus sihat. Amin. Dan juga dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Dan juga kita sentiasalah sedekah kepada kedua ibu bapa kita, insyaAllah ada rezeki yang akan mendatang. Amin. Okay, terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Terdengarkan lagu ini gandingan Rosita Rohaizat featuring dengan Dior. Dan juga penyanyi rap dia siapa ya? Dol Hassan. Dol. Sorry, Dol. Bukan. Dol. Dol saja. Di Sean FM, gaya muzik anda. Eh, Dol tu suaminya. Siapa? Anak mertua Azna Hamid. Ya ke? Okey, tak apa, kita dengarkan ya. Kenek-kenek. Lagu ni memang sempoi kat, ramai meminta lagu ni. Oh, right. Dia orang kata best, goyang-goyang sikit. Okey, bye. Jumpa lagi.